Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, tiba di Jambi untuk meminta surat kuasa dari keluarga Brigadir Yosua untuk melaporkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kamarudin Simanjuntak tiba di Bandara Sultan Taha, Jambi pada Kamis siang. Ia akan melaporkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, karena telah membuat laporan palsu soal dugaan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada Brigadir Yosua. Itu surat kuasa melapor balik di mana beliau sama Verdi Sambo membuat laporan palsu dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menurunkan senjata, padahal itu tidak benar. Dan laporan mereka itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidananya. Maka itu melanggar pasal 317, 318 KUH pidana, junto pasal 5556. Pertemuan antara Kamarudin Simanjuntak dan keluarga Brigadir Yosua pun berlangsung tertutup. Pertemuan untuk bertemu ayah dan keluarga Yosua untuk meminta tanda tangan surat kuasa melaporkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati.